maju ke semifinal antara Arfak dan Tunas Kuda Sidiarjo. Pada saat ini sudah memasuki lapangan untuk melakukan warm up dan perlu diketahui bahwasanya Tunas Kuda Sidiarjo untuk sementara ini menempati lapangan sebelah utara dan Arfak Panggutan menempati lapangan sebelah selatan. Ada Holil nomor 24, ada
Dona nomor punggung 10, Dimas nomor punggung 1. Dan juga pemain yang diikut oleh Arpak Pabutan Ararjo nomor punggung 5. Ada Zainal nomor punggung 11, Nandar nomor punggung 12, Faisal nomor punggung 8, Gundik nomor punggung 9, Udin nomor punggung 6, Badi nomor punggung 2, dan Odang nomor punggung 17. Sedangkan untuk pemain-pemainnya ada Teddy nomor punggung 3. Sedangkan official yang mendampingi tim Arpak ada Rum Isu. Rum Isu maksudnya. Dan juga suatu pemain yang akan diturunkan dan juga tercata lewat line up dari Tunas Muda Sidiarjo berjanji Sidiru. Ada Dimas Saputra nomor 2, ada Jiro nomor 4, ada Benny nomor 3, Bayu nomor 12, ada Lulu nomor 5, ada Loyok nomor 1, ada Farel nomor 6, dan juga pemain yang berikut oleh Tunas Muda nomor punggung 10 Feli, nomor punggung 9 Panjul Tio, nomor punggung 8 dan Paris nomor punggung 7. Sedangkan ofisial yang mendampingi Tunas Muda Sidiarjo saudara Puli. Lapangan Ponco Kental dari